Ayah, ibu, apa kabarmu di sana? Semoga kalian selalu ada dalam rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga selalu ada dalam ridho Tuhan untuk selamanya. Ayah, ibu, aku datang untuk bercerita dengan untuk mengadukan segala isi hatiku. Karena saat ini, karena dalam kondisi seperti ini, aku butuh dekapanmu, ayah, ibu. Aku butuh nasihatmu, ayah, ibu. Karena aku sebagai manusia biasa, juga sebagai hamba Allah yang tatkala lemah dan kadang pula rapuh jika aku dihadapkan pada suatu permasalahan. Ayah, ibu, saat ini hatiku dalam keadaan bimbang. Aku yang dalam keadaan tak tahu arah. Aku dalam keadaan gundah. Kepada siapa aku harus mengadu setelah aku mengadu pada Tuhan? Kalau bukan kepada kalian, ayah, ibuku. Walau kalian berada di alam yang sangat jauh di sana, aku yakin kalian mendengar rintihanku, ayah, ibu. Ayah, ibu, di atas pusara ini aku ingin mengadu denganmu. Ingatkah, ayah, ibu, di saat puluhan tahun yang lalu aku meminta izin padamu untuk bisa menghalalkan kekasih pujaanku. Aku berharap dia menjadi ibu dari anak-anakku untuk selamanya. Aku berharap dia menjadi pendampingku hingga tutup usiaku. Aku pun berharap dia tetap singgah di hatiku. Namun ternyata segala harapan dan keinginanku seakan sirna di saat aku digugat olehnya. Dia menginginkan aku menceraikannya. Dia ingin menghapus namaku dari hidupnya. Dia ingin keluarga yang sudah puluhan tahun kami jalani berakhir begitu saja. Dia sudah tak mengharapkan aku lagi, ayah, ibu. Dia sudah ingin jauh dariku. Tanpa dia sadar, kami sudah mempunyai anak dari hasil cinta kami berdua. Namun, ayah, ibu, aku tak dapat memaksakan kehendaknya. Jika ini adalah yang terbaik baginya,
aku rela. Semoga dia bisa bahagia tanpa aku di sisinya. Ayah, ibu, mungkin terlalu banyak kekurangan yang ada dalam diri ini, sehingga dia tak lagi menyayangiku, sehingga dia ingin menjauh dariku, sehingga dia ingin berpisah denganku. Namun aku berharap padamu, ayah ibu, doakan selalu anakmu ini. Semoga keputusanku nanti yang terbaik bagiku dan baginya. Semoga aku menjadi orang yang kuat, ayah ibu. Walau sejujurnya, aku sangat sedih jika perpisahan ini akan terjadi. Aku ingin menjadi seorang ayah yang terbaik bagi mereka. Aku tak ingin melihat kesedihan di wajah anak-anakku. Aku tak ingin mereka kecewa. Namun apa dayaku, ayah ibu? Jika Allah menakdirkan aku untuk berpisah dengannya, aku pun tak mampu menepisnya. Hanya mungkin kenangan tinggallah kenangan, harapan tinggallah harapan. Aku harus ikhlaskan dia pergi untuk menggapai impiannya. Ayah, ibu, aku sangat merindukan. Aku butuh dekapanmu. Aku butuh nasihat indahmu. Semoga kalian tenang di alam sana. Amin.